Selamat datang ke program Sopo Cerita Minggu ini. Saya host anda Bindi Rahim. Seperti biasa, kita akan mengupas topik-topik yang hangat diperbualkan pada minggu lepas dan saya akan dibantu oleh tetamu-tetamu jemputan. Tapi kalau anda tengok poster-poster promosi kita siang tadi, maka anda tahu yang minggu ini kita ingin ada minggu yang special. Kita akan panggil kepala sebab dia punya bahasa Inggeris head kan. So saya menghormati bahasa ibunda. So kepala-kepala lah invoke daripada kepala design, kepala strategi, kepala kempen dan juga bapa kepala kepada kepala ini. Dan kita akan perkenalkan mereka pada sebentar lagi. Dan inilah peluang untuk anda bertanyakan terus kepada orang-orang di belakang Invoke. Jadi kalau anda ada soalan yang anda dah simpan dah lama dah, setahun sejak berubah Invoke ni, jangan lupa untuk kongsikan di ruangan komen. Dan by the way, kami minta maaf sedikit lah sebab lambat bersiaran, sebab kita punya kepala dia ada meeting tergempar. Yalah, dekat pilihan raya kan. Kita alhamdulillah masih juga dapat lakukan. Kita nak perkenalkan terus kepada tetamu-tetamu jemputan kita yang bermula daripada, tak sabar betul producer saya suruh saya teruskan kepada pengenalan. Okey, saya nak mulakan dengan ketua kempen kita, Cik. Masih Cik eh? Cik Juliana Edgar. Ini adalah ketua kempen. Kita ada satu video lah tunjuk aktiviti yang dibuat oleh ketua kempen kita. Tamim, boleh tunjukkan video tu Tamim? Itu juga ke tu? Tuan, bukan saja di bukan negeri, tapi juga di pusat. Bukan juga juta dia juga. Golongan yang susah ini dapat terbalance. Itu kalau masih ingat, itulah kempen Ramadan Invoke yang berjaya mengumpul sebanyak 12,000 dalam masa seminggu eh. Betul kan? Boleh jauh. Kita tengah tanya soalan. Kita ada satu jam Juliana, jangan risau untuk memberi komen. So selain daripada kempen Ramadan Invoke, boleh ceritakan sikit skop kerja anda di Invoke dan macam mana dia berfungsi lah, kalau boleh spendkan 15 saat? Oh, pendek saat. 15 saat? Tak, janganlah. Tu sangat, jangan jawab je dulu. Okay, just now video tu video Ramadan campaign yang mana kita raise dalam 36,000 in total untuk 600 keluarga yang berbilang kaum. Kita bagi hamper dalam bentuk sumbangan makanan dan juga bahan-bahan asas untuk masak. Selain Ramadan campaign, antara program terbesar yang kita start awal tahun ni is kita kick start dengan Pacha training of TOT, training of trainers, yang mana kita telah latih tenaga pengajar dekat HQ dulu, dan kemudian tenaga pengajar ni melatih lebih ramai ejen di seluruh negara yang masih berjalan sampai sekarang. Dan selain itu kita juga ada medical camp, camp kesihatan rakyat percuma yang kita jalankan di beberapa tempat seperti Titiwangsa, Tanjung Malim, Setiawangsa. Dan sekarang kalau yang rajin follow YB Rafizi update mesti tahu sekarang kita giat dengan BSN campaign dengan truck, yang mana kita turun ke kawasan-kawasan BSN tumpuan. Apa? Orang-orang bina tak tahu semula BSN. Negara. So kira nak cakap banyaklah program-program yang disediakan oleh Invoke. Jadi kalau anda rasa dah boleh belakang diri, jangan lupa daftarkan sebagai setiausaha pula. Apa? Sukarelawan, banyak ruang untuk diisi dan anda boleh terlibat bila-bila masa. Tak tahu kenapa dia orang respon pelik dekat dalam studio dia. Okey, kita juga ada ketua strategis kita, saudara Sean Kua. Apa khabar Sean? Inilah kali ke-16 saya rasa Sean hadir ke program ini. Moga-moga semua orang masih lagi. Kali pertama Sami. Hari tu dah datang juga Sami kan. Musim terakhir, episod terakhir pada musim terakhir ini, dia bertanggungjawab dalam menggerakkan hala tuju Invoke. Saya tak pernah explain dia punya jawatan ya. Sean, boleh sikit explain sikit kepada tetamu-tetamu, kepada penonton-penonton di rumah, apa tugas sebagai ketua strategi di Invoke? Adakah kerja tu best ke, Sean? Best ke tak, itu lain hal. Tapi skop kerja saya melingkungi berani tak cakap best analisa data untuk mengetahui tahap kempen kita, sama ada message kita sampai kepada rakyat atau sama ada kempen kita mempunyai impact ke tak. Yang itu ialah persoalan yang saya hadapi setiap hari untuk cuba itu yang menggunakan data.
kalau ada benda yang tak boleh membuatkan Sean tidur malam, soalan-soalan seperti itulah. Yeah, adakah yeah, informasi ibu sampai ke denyut nadi rakyat? Untuk pengetahuan korang, Sean ni dia antara ahli yang paling komited dalam Invoke. Dia selalu spend malam-malam dia di office Invoke kerana membuat kerja. So saya saja nak korang tahu yang anak-anak muda dalam Invoke ni dia banyak bukan saja mengorbankan, memang betul-betul mengorbankan masa dan tenaga sampai ada yang tak ada kehidupan selain di luar. So memang skop kerja saya melingkungi jadi jaga malam kat, oh, kat office. Betul, ketua strategi melingkungi menjaga keselamatan pejabat Invoke. So far tak ada berlaku, tak ada lagi, so far belum lagi halangan dalam menjadi, menjaga keselamatan. Okey, kita akan juga ada ketua kepada tim kreatif Invoke, saudara Hidayat, sebab datang ke program Invoke. Walaupun Hidayat memang selalu ada di studio Invoke selaku ketua segala unsur-unsur kreativiti dalam Invoke. Saya nak ucap terima kasih dekat producer sebab jemput. Oh. Dia mesti ada orang tak faham inside joke sebab dia ialah bos kepada producer juga. So dia macam, oh, nakal eh. Dan tak, kita juga nak nakal kan. Dan kita ada satu gambar menarik yang dikongsikan kepada penonton-penonton kerja-kerja yang dilakukan oleh tim kreatif kita. Tamir boleh tunjuk? Ah, itu. Itulah tim-tim ibu kita yang memang jelas dia punya kreativiti daripada gambar-gambar tu. Bukan itu saja, kita ada lagi satu gambar. Yalah, gambar ni lagi best. Ah, kalau kita tengok Dayat yang berada di tengah. Tak mengaku kawan, malu aku dia. So ini memang, so memang kita punya tim kreatif kita sanggup menggadaikan bukan saja masa dan tenaga, malah kadang-kadang maruah demi untuk membawakan suara-suara Invoke ke trigger rakyat. Dan juga tanpa perlu dipunyakan lagi lah bapak, segala bapak juga. Itu je Dayat. Aku nak tanya soalan lagi, tambah lagi Dayat. Kita boleh tambah lagi soalan lepas ni. Kita ada sejam. Ketua Pemuda, kalau kita menggunakan definisi Ketua Pemuda BN, umur 37 ya. Abarau, siapa? Abarau umur apa? Saja perli, aku dapat 10 lah. Dapat 10. Ketua Kepala Ibu, volunteer nombor 1, YB Ramzi Ramli, boleh video tunjuk dia. Walaupun tadi dia dah ke udara selama 1 jam, dapat juga merasa lagi 1 jam malam ni. Apa? So, Wabira memang antara ini aku punya kemunculan kali ke berapa dia? Tak live stream ke 200 kali kot. So, kalau 100 jam video dari Invoke dalam 98 jam tu, punya lah. 1 jam muka saya, lagi 1 jam muka Tamim pun. So, setiap kita akan mengupas. Tapi hari ni kita tak payahlah sentuh sangat topik-topik hangat. Kita just nak Rosli dah hilang lah. Rosli dah hilang lah. Tak bertanyakan soalan. Asal kenapa dengan Rosli tu saya pun tak tanya. Aku tanya undi sama ada kita patut ban tendang si Rosli ke tidak. Dia dah hilang lah. Tak ada. Teruskan. Kita akan tanya soalan-soalan kepada tim kita supaya kita boleh mengenal dengan lebih dekat tim Invoke kita dan bagaimana dan kerja-kerja yang mereka lakukan untuk right. Kita dah mula soalan yang pertama. Saya tanya macam selalunya kalau kita tanya tipikal mak bapak orang Asia, dia akan tanya nak jadi apa, ada yang jadi engineer, nak jadi doktor dan sebagainya. Tapi kenapa kita nak tanya kita ada orang yang dah bekerja dengan Tiara Jacqueline, siapa? Kita ada graduan Oxford, kita ada macam-macam. Jadi kita nak tanya kenapa ada orang kerja dengan Tiara Jacqueline? Kenapa? Tak ada dalam CV pun. Aku rasa salah ni. Salah orang ni, salah artis. Itu ada dikongsikan suatu travel kan, drive kita nak pergi BSN kan, drive jauh, dikongsikan waktu tu. So kita nak tanya kenapa memilih untuk mengorbankan sebab kita tanya ada graduan Oxford dan sebagainya, boleh pergi lagi jauh, kenapa memilih untuk menerima kekurangan gaji sebab untuk bekerja dengan bos seperti Ramzi Ramli? Kita nak bolehkan siapa yang berani bersuara dulu. Jangan risau, dalam program ni bosnya kita dengar. Aku tak dengar. Kasi Sean dulu lah. Okay, Sean. Sean, kenapa pilih untuk menggelembangkan tenaga kepada Ramzi Ramli? Jangan bagi soalan standard, saya percaya dengan Ramzi Ramli. Tak boleh. Jujur sikit. Sebenarnya saya, you juga fikir apa kena jawab ni. Jawapan yang tidak mengurangkan gaji je. Sebenarnya saya bekerja dengan Invoke kan ni sebab saya tak nak jadi peguam sebenarnya. Sebab sama terus. Ya, sama dengan host juga, Tuan Bidi. Saya tak, walaupun saya kat universiti saya belajar jurusan peguam,
undang-undang. Saya tak minat sangat dengan kira day-to-day work atau praktis sebagai peguam. So saya sebenarnya mengambil setahun untuk mencari peluang-peluang yang lain, tetapi akhirnya end up kat Invoke. Dan sebenarnya saya, rancangan saya adalah untuk membantu Invoke sampai bulan Ogos tahun lepas. Tapi bulan Ogos tahun lepas jadi November tahun lepas, lepas tu jadi Julai tahun ni, sampai sekarang. Dengar nak berhenti kan, bulan Mac je, bulan April lah saya dengar. Lepas tu masuk balik? Masuk balik. Secara sukarela? Ni Stockholm Syndrome ke apa ni? Secara sukarela. So, tapi kiranya tak ada masa, memang masuk suka cuti lah. Oh, cuti. Dia punya apa, sabbatical leave. Tapi orang lain ambil setahun. Seorang ambil sebulan dia. Tak, berkorban kepada negara. Ah, apa Juliana rasa? Kenapa memilih untuk bekerja? Kenapa tak try... Mau boleh jadi pengacara? Tak tahu. Kenapa bekerja memilih untuk bersama boleh, dengan Ibu? Apa dia? Boleh jawab. Boleh jawab eh? Ha. Selamat kan? Boleh. Selamat. Terus. Actually, I first registered as a volunteer dekat Invoke website. How I came across Invoke punya website tu, actually I came across Rafizi Ramli punya news, and then biasanya akan link to Invoke. I was in Canberra, so waktu tu banyak free time, so I was reading the news. Tiba-tiba buka Invoke website dekat Canberra. Actually you kalau tak sibuk, you tak baca lah kan? Itu takde. boleh jawapan. And then buka Invoke website, and I like the idea yang Invoke paparkan and everything. So I registered as a volunteer. By the time I got back here, ada opening, ada several job vacancy yang diorang post kan. So I tried and jalan terus lah. Oh, dia bukan sebab fanboy kepada... Maybe fanboy lah, tapi maybe dah lambat lah. Tak hardcore macam orang lain bertahun-tahun ke kan. I baru lah. Dayan ke Sean? Ke Raf Izzy? Jawapan selamat semualah. Nah. Fair lah, dapat kat semua. Dayat, orang yang paling lama bersama dengan Rafizi. Paling lama? Dalam 4 orang ni. Sana kau tahu paling lama? Sean lagi lama. Dayat lagi lama. Mana nak start? Tak tahu, kita ada dalam 2 minit. Tak ada, lama sangat. 2014 lah Dayat. Tak ada masa nak decide. 2013. 2013 lah? Okay, 2013. Hujung 2013. Macam mana boleh dengan YB Raf? Masa tu biasa buat freelance lah. Dah kerja 3 tahun buat freelance. Lepas tu ada satu time tu tengah buat satu projek ni. Tiba nampak dekat Twitter, dia cari graphic designer. So saja lah apply. Tapi yang masa apply tu, Bukan saya sendiri yang nak apply tau. Aku dah agak lah. Dia macam ada orang lain push. Apply lah. Orang tu saya punya wife lah. Dia yang push saya. Yang fangirl tu wife lah. Tapi wife tak nak join book. Basically okay. Dayat nak beritahu dia tak ada niat pun mula-mula. Ada menyesal ke? So far tak ada. Oh, so far tak menyesal. Alhamdulillah. Saja nak, kita nak highlightkan part ni yang menunjukkan orang kata bila nak masuk politik, pertubuhan politik ni dia kena jadi macam Jamal Yunus, perlu angkat bendera. Tapi sebenarnya info tu lebih vibrant dari itu. Macam-macam kita buat. Tak kira anda background daripada mana, dari undang-undang ataupun kreatif. Lupa nak tanya Juliana ambil apa. Tapi semua ada ruang yang boleh dimainkan dekat dalam Invoke. Tapi saya tak nak bagi Raf banyak cakap sangat. So kita nak tanya soalan yang kedua. Nanti Raf boleh ada ruang untuk respon, sebab kita nak bagi yang ruang selamat untuk kita punya ketua-ketua untuk memberikan komen. Saya nak tanya Raf ni bos yang macam mana? Dia ni bos yang strict ke? Kalau lambat 5 minit kena ketuk ke tampi ke? Ataupun dia jenis yang cool belanja makan lunch? Semua pun takut nak jawab. Ju jawab lah Ju. Lepaskan. Oh, Aiman yang suruh. Lepaskan sekali dalam hati. Apa tadi, ketuk ketampi semua tak ada. Flexible. Saya bagi staff tidur kat office apa? Sean. Tanpa berbayar sewa. Very flexible and we can belajar. And kalau ada silap pun tak adalah. Kena marah ke tak ada. Benda tu semua tak ada. Basically, learning on the go lah. Punya kind of job. Oh, semua. Followery. Itu untuk I tak tahu. Dayat nampak tak bersetuju dah kan? Mana ada? Macam mana bekerja dengan Rafizi? Kalau dari perspektif
graphic designer kan, macam saya kan, creative designer. Bos macam macam Raf ni tak ada kat luar. Tak ada kat luar? Ya. Okey, okey. Aku terharu kan. Terharu lah. Okey, cuti 5 minggu dah ya? Tak ada lah, tak ada lah. Maksud dia kalau macam sebelum ni, sebelum sebelum start kerja dengan dengan Raf, memang buat freelance. Okey. So banyak klien-klien lah. Selalu klien-klien ni dia jenis, kalau dengan graphic designer ni, dia punya mentaliti paling senang dia, aku bayang kau, kau ikut cakap aku. Itu kalau kat luar. Dia tak beri ruang untuk berkarya. Lebih kurang macam tu lah. So dekat dekat Invoke ni, sebelum ni now, kira mostly creative freedom tu memang silakan. Sebab tu dia orang tak Photoshop gambar aku semua gemuk-gemuk semua, walaupun aku tak suka kan, tapi aku tak suruh dia orang ada Photoshop. Ada satu gambar kelakar Abang Ram kat situ, dekat dinding tu. Dia buat macam ada misai Hitler. Itu sebenarnya tak sengaja. Macam tengah-tengah. Tapi sangat pandan dengan situasi dan konteks. Tak tahulah apa dia orang rasa. Sean, macam mana bekerja dengan Rafizi? Saya setuju, saya setuju. Eh, tak boleh jawapan sama. Kita dah sign lah, dah janji dengan Barah. Walau apa pun yang dilontarkan pada malam ni, anda tidak akan ada kesan buruk lah. Barah, boleh kan? Boleh kan? Setuju. Okay, kita cepat. Saya memang setuju. Walaupun nampak kisik, tapi memang saya setuju. Cuma saya nak tambah sesuatu lagi. Saya rasa dari segi banding bos yang lain, atau terutamanya bos yang lain dalam dunia politik, YB Raf memang mementingkan data dan memang mementingkan pengetahuan. So kadang-kadang mungkin ada bos yang di luar, ini memang kerja first job saya, so saya tak tahu sebenarnya, tapi mungkin ada job, ada bos di luar yang dia rasa dia saja yang betul. Tapi YB Raf, dia mementingkan data, pengetahuan. Kalau kita dapat buktikan bahawa buktikan sesuatu pandangan atau sesuatu idea, YB Raf memang akan menerima. So yang tu ialah aspek yang saya memang hargai. So ni memang bukan jawapan yang dibuat-buat lah. Memang cara sepakat mengatakan Raf ni bos yang baik. Kita orang dah rehearse 5 hari. Dari 5 bintang bagi berapa? Daripada 5 bintang, Raf ni bos layak dapat berapa bintang? Kau kerja dengan aku ke dah? So takut. So, nampak sah, kita boleh persoalkan sih dia punya candor dia kat situ. Suruh bagi bintang, tapi ok, saya tanya Raf, kita bawa Raf dalam perbincangan dia, lama dia tunggu nak menjawab. So Raf, kita sebab kita dah kenal yang kebanyakan daripada pekerja kat Info ni, purata umurnya dalam berapa, 26-27? 26 lah. Sebab dia Raf dia jadi 41. So saya tanya, kenapa memilih untuk bekerja dengan orang-orang muda? Bukan ke macam PKR ni dia dah ada missionary party sendiri? So kenapa nak gamble dengan orang seperti Sean ataupun seperti Juliana dan juga Dayat yang memang nampak sangat sangat risiko Raf? dia jawapan yang paling ikhlas sebab dia orang bayar gaji murah. So, kalau ambil yang yang apa suka nama yang membantu Rosmah dengar. Kalau yang ambil apa nama ni yang senior-senior kan. Satu, macam Dayak katalah, dia je betul, orang lain semua tak betul. Kemudian dua, gaji demand gila-gila. Ketiga, dia tak ada ruang untuk dia belajar or mengajar. The reason why is better untuk ambil yang, selalunya memang kita ambil yang 20 plus lah, sebab satu, you boleh pilih yang betul-betul right attitude, right brain, right heart. Dan gaji yang kita boleh tawarkan tu tak jauh sangat lah daripada apa yang dia boleh dapat di tempat lain. Maksudnya dia tak adalah merempat ni, untuk berbanding dengan orang yang senior kena ambil really big pay cut. Apasal ada orang merempat kan? Afif muka sedih kan? Okay, tak, okay. Dan tapi yang paling penting I think, sebab kita macam kami boleh sama-sama belajar, so that they get something yang bukan gaji semata-mata lah. Dia juga dapat belajar, dapat pengetahuan, dapat ilmu, and macam yang Sean kata, di tempat lain selalunya dia tak ada ruang untuk dia eksperimen nak buat macam ni. Kat sini sebab majority 90% plus, semua 20 plus, jadi memang macam tu dia orang fikir, dan dia ada ruang yang banyak untuk eksperimen. Cara kami ialah asalkan dia boleh tunjukkan bahawa yang dia nak buat tu ada value. Maksudnya value tu sama ada dari segi sokongan, sama ada dari segi cara baru, dan juga
value itu ataupun sama ada daripada wang yang yang dia boleh dapat, dan value itu berbaloi dengan apa yang kita laburkan sumber kewangan, dan that's fine. So they, so they have the freedom. So lebih mudah bekerja dengan yang muda sikit lah, tambah yang pasal politik ni kan, sebab kalau tidak orang dalam parti politik dan organisasi politik dia tidak dilatih, ataupun politik di Malaysia ini tidak sesuai untuk dijalankan dan diuruskan secara profesional. Kerana kalau 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 untuk kita dapatkan pekerja yang betul-betul ada KPI, yang betul-betul tumpu, profesional, dia mesti diukur dengan cara objektif. Kalau dia boleh buat A, maka kita kena bagi dia nilaian A lah. Kalau dia tak buat, then we sack. Memang betul, kita memang pecat orang lah kalau dia tak buat dan dia mengganggu orang lain. Dalam politik, you tak boleh pecat orang. Sebab kita pecat, you takut nanti dia tak sokong lah, nanti dia bawa pemberontak, tunjuk perasaan kat depan lah. Jadi susah untuk kita jalankan kempen yang profesional dengan menggunakan jentera politik. Dan finally, sebelum Midi potong aku sebab dia tak nak bagi aku cakap panjang. Eh, hari ni berapa jam? Ha? Satu jam lah. Memang mana boleh. Boleh tak kalau aku veto dua jam? Boleh tak? Ha? Boleh kan? Kalau yang kat luar setuju boleh kan? Okay, tengok, tengok. Boleh. Okay. Tak. Then the other way is this. Kempen di mana-mana kebelakangan ini, di Amerika, di India, di UK, di mana-mana lah. Kempen politik memang telah bergerak ke arah dijalankan secara profesional. Maksudnya ada satu kumpulan, satu badan yang menjalankan kempen itu secara profesional di belakang tabir, dan calon ataupun parti politik itu tidak terlibat sangat dengan kempen, kerana kempen telah menjadi begitu teknikal, soal data, soal analitik, soal profiling dan macam-macam. Kalau contohnya kita buat melalui atas nama atau platform politik, maka sebahagian besar daripada kaki tangan invoke, staff invoke yang ada sekarang ni, dia tak nak, kerana mereka bukan partisan sangat. Dia bukan nak jadi ahli politik. Dayat takkan nak jadi ahli politik pun. Bukan. Dayat lipas. Bukan. Ha? Dayat. Sekolah, mana ada. Sekolah Hira. Tak ada, tak ada. Oh, bukan. Ya kah? Dayat lipas kan? Tak ada. Aku tak rasa lah. Jadi, kalau kita buat begitu, sebab itu pengalaman saya masa saya jadi Setiausaha Agung Keadilan semua dulu tak? Susah untuk kita dapatkan kaki tangan yang betul-betul profesional, yang nak buat kerja betul-betul dengan dia menyertai parti politik. Jadi dengan ada platform seperti Invoke yang sebenarnya is a technology startup, is a company sebenarnya. Kita run Invoke sebagai company, sebagai syarikat. Dia orang ada career dia, dia ada appraisal dia, dia ada KPI dia semua, dia ada development dia. Pada masa yang sama cuma dia buat kerja politik, dan itu adalah sebahagian daripada kerja profesional dia. Jadi lebih mudah untuk kita dapatkan orang untuk memberi ruang 2-3 tahun. Dulu aku kata setahun kan, sekarang 2-3 tahun untuk kerja di sini. Kemudian they can just move on because they've learned whatever they have yet. Tu sebab orang muda ni boleh kata dia masih lagi kanvas putih lah. Dia tak corruptible je. Dia depends orang muda mana lah. Tapi yang kat sini Dayat apa okay Dayat? Lah. Si Dayat je kena sebab dia dekat. Aku dah berwarna-warni lah kot. Dayat kain batik. Kain batik benda eh. Tak apa-apa. Okay, kita dah nak tanya pasal kepada kita punya ahli-ahli jemputan. So kita nak tanya pasal sekarang kita dapat melihat ya, orang remaja, orang muda, dia kata dia sangat against pada politik sebab dia kata tu politik tu kotor. Tapi orang-orang seperti Dayat, Juliana dan juga Dayat ni dah menunjukkan yang politik tu tak semestinya benda yang kotor, dia menjadi benda yang fun. Datang kerja pukul 10, balik pukul 6 ya. So apa respon kalau boleh daripada tetamu jemputan kita kalau ada orang muda yang bertindak untuk tak nak terlibat dengan politik disebabkan persepsi yang dia dah kotor dan dah benda yang tak elok lah. Kita dah start daripada siapa dulu? Dah start daripada Sean. Soalan ni macam berat lah. Oh, kena lah benda yang berat. Kita ada 2 jam tadi kan? Mesti lah campur-campur. Saya tak nafikan sebab saya rasa orang muda, golongan millennials sebenarnya, sebenarnya golongan kita memang ada kemahuan untuk menyumbang kepada dunia dan negara dan komuniti kita. Dan saya tak nafikan memang ada cara lain selain politik
untuk menyumbang untuk menambah baik komuniti dan masyarakat kita. Cuma saya rasa message yang saya nak sampaikan ialah politik tu tak penting. Kita tak boleh nafikan politik tu sebab politik memang mempengaruhi dan membawa impact kepada pelbagai aspek daripada kehidupan kita. Dan ada masalah yang saya rasa dari segi filosofikal ke atau dari segi prinsip memang tidak dapat diselesai melalui NGO atau melalui cara-cara beraktivis yang lain. So memang ada ruang untuk remaja terlibat dalam politik dan memang patut pun remaja terlibat dalam politik. Tapi saya tak nafikan bahawa remaja, ada remaja yang memang nak terlibat dalam bidang lain pula. Ah, Juliana ada tepi nak tambah Juliana. Dulu dia tepi, ingat boleh terlepas. Okay, for me, bila I join sini, I tak rasa benda macam orang rasa dapat idea politik tak fun ke apa semua. Tapi in Invoke, dengan team Invoke, apa yang I nampak, kita tak katalah fun ke apa, tapi cara fresh, cara baru. Ada time fun, ada time stress, ada time kita serious. Tapi ada juga cara-cara baru yang buat kita unik, yang lain daripada lain. And I rasa that's how I got attracted to Invoke in the first place. So I rasa orang luar dekat sana pun boleh masuk. Macam mana saya yang awal-awal pun tak berminat benda-benda macam ni sangat, boleh join. Begitu juga dengan orang-orang luar, boleh join. Sebab aktiviti Invoke memang lain sikit daripada, dia bukan political party, dia just organisation yang memang guna approach yang lain daripada yang lain. So maksudnya guys tu, dia tak perlu jadi political nerd macam Shukri untuk terlibat sekali. untuk terlibat. Dayat, kalau macam nak kupas lebih dalam isu tu. Tak tahu lah nak jawab macam mana. Tapi tadi ada terbaca komen siapa, Lukman Hakim, dia cakap politik tu tak kotor, orang yang dalam politik tu yang kotor. Contoh paling jelas dekat Invoke lah. Siapa kan? Yang tak kotor tu diri sendirilah. Kita orang ni macam bersih lah sebenarnya. So maksudnya guys tu ialah kita jangan terus buat general assumption lah yang politik tu sebenarnya kotor kerana ada. Akhirnya kita yang nak kata aku yang bersih rupanya. Dia orang yang bersih. Tunggu pula orang putih. Okay, Abara, apa kalau ada anak muda yang kata oleh orang politik ni semua sama, semua kotor, semua ada interior motif. So dan sebabkan itu mereka tak nak terlibat dengan perkara-perkara yang menyumbang kepada kenegaraan. Apa jawapan Baraf kepada mereka-mereka yang macam tu? Saya rasa itu orang malas lah. Memang dia malas, dia cari alasan saja untuk dia tak membantu. Jadi dan saya memang masalah nombor satu yang saya punya favourite pet hate lah, yang aku benci gila, ialah orang macam ni lah. Yang terutamanya dia belajar tinggi, lepas tu dia rasa dia perasan dia hebat macam Midi ni, pergi overseas dapat scholarship. Lepas tu aku offer kerja kat Invoke, tak nak, konon lah. Jadi tu cerita dalam bilik. So dia banyak orang yang macam itu. Dia dah dapat privilege daripada society, dapat pergi belajar cerdik, kemudian dapat kerjaya yang baik. Lepas tu dia rasa dia lebih pandai daripada orang lain. Lepas tu kerja dia komplain, semua orang salah, semua tak betul, dia seorang je betul. Tapi sebenarnya dia antara orang yang paling penting diri, penakut, kemudian paling poyo sekali. Sebab sebenarnya dia dah beli kereta besar, rumah besar, dia bercita-cita nak gaji besar. Jadi dia tak nak ambil tanggungjawab itu. Jadi orang yang rasa dia ada sedikit tanggungjawab, maka dia tahulah dia tak perlu untuk ubah satu dunia ni. Tapi paling kurang dia buat apa yang dia boleh dapat lah. Sebab itu kita buat Invoke, supaya siapa yang nak jadi politician macam Shukri, kesuka dia lah. Dan itu pilihan dia lah kan. Siapa yang nak kerja sepenuh masa di Invoke tetapi mengekalkan profesional bidang kerjaya dia masing-masing, supaya then dia boleh move on, dan juga terpulang kepada dia lah. Ada juga orang yang dia masih nak bekerja macam biasa, cikgu ke, corporate ke, lawyers ke, tapi paling kurang dia rasa dia nak membantu dengan bagi 5 jam seminggu. Dia datang train pacar ke, dia tolong kutuk pintu ke, pun okey kan. Paling kurang dia do something. Yang paling teruk ni lah yang bagi alasan lah, politik ni semua kotor lah, dia orang semua sama lah. Ini bagi saya memang macam saya kata lah, saya punya pet hate lah. Memang paling tak guna sekali lah orang macam ni.
tu kena garang eh. Orang kata orang milenial ni dia manja, sebab tu dia kena sekali-sekala kena basuh macam tu lah. Tak ada lah kat sini, tak manja lah juga, tapi tak ada lah macam tu lah. Garang betul lah barang. So saya nak tanya macam kita punya team lah, dia antara pujian yang orang nampak bila tengok Invoke ialah desainnya yang cantik-cantik, yang lawa-lawa. Sebagai contoh, oh sorry tak pandang kamera dari tadi, sebab kita baru ada kamera kedua. So saya dah terbiasa kamera kita satu je, saya pandanglah kamera yang sepatutnya kepada ahli tetamu. So tak faham, dah lama ke tadi macam tu? Tapi tak apa, saya soalan tu kepada sudah tentu lah kita punya ketua kreatif kita iaitu Dayat. So Dayat, apa inspirasi yang Dayat ambil lah untuk menghasilkan karya-karya sebagai contoh kita punya apa montage di awal video ni Dayat buat dalam masa 40 minit je. So mana Dayat ambil semua idea-idea kreatif tu? Ke memang dalam kepala tu penuh dengan taman yang diisi dengan idea-idea kreatif tu? Dayat? Nak kata dalam kepala dah penuh tu tak. Dia susah nak cakap lah sebenarnya. Dia sebab dia bila kita fikir, kita push, tiba-tiba dia muncul lah. Dia muncul lah. Macam tu. So dia tapi satu lah. Tadi tanya apa inspirasi kan. Inspirasi yang memang bukan inspirasi ialah design-design politik sebelum ni. Oh. Tu memang takkan tengok lah. Sebab kalau tengok tu memang rasa macam nak bunuh diri je. Tu dia punya. So tugas utama Dayat ni ialah mengcoolkan branding. Lebih kurang macam tu lah. Tengok contohnya backdrop kita kat belakang ni, kalau boleh zoom out, boleh zoom out. Itu pun diorang buat from scratch, bukan daripada studio. Kalau tengok hiasan, kalau ada yang boleh datang ke studio Invoke sendiri, boleh tengok hiasan yang telah dibuat. Kedut-kedut lah Dayang. Tadi. Oh sebab tu lah tak zoom out kan. Aku dapat aku yang buka pekong ya. Tapi nak cakap macam ni lah, kiranya Okey, ada satu permintaan. Aku take over MIDI. Ada satu permintaan. Boleh tunjuk tak Aiman siapa? Aiman. Nah, mana Aiman? Aiman. Aiman. Itu semua Aiman. Ada kamera. Aiman. Boleh tunjuk. Aiman. Yo, oh, mana kan Aiman? Mana kan Aiman? Okey, sebut. Aiman. Aiman yang sebenar. Boleh kecam. Aiman yang sebenar. Boleh kecam. Okey, saya malu. Yang komen menjawab korang. Oh tengok dah kantor. Dia dah kata kat situ Aiman. Tak boleh Aiman faces. Kan dah kantor. Oh sorry. Okay, kena tukar Aiman. Kau kena pergi cari orang lain pula mana. Oh dah terlari macam Dayat tambah ni. We are all MIDI pula. Oh tapi dah kantor. Tapi kau MIDI dah kantor. Muka dah semua dah tahu lah. Okay, we are all Apis. Apis tak tahu lagi. So by the way, Apis kita tu daripada yang nyanyi. Tadi kita cuba nak paksa dia nyanyi untuk malam ni, tapi dia cuba untuk melarikan diri daripada kamera sejauh mungkin. So kita nak bawa Sean lah. Sebab orang kata yang macam Invoke ni dia dah satu benda yang analytical kan. Dia satu benda politik yang dipandu oleh data driven. So maybe orang kita punya penonton Invoke ni dah bertambah daripada pengikutnya daripada tahun lepas dan tahun ni dah beramai bertambah. Maybe ada yang tak tahu lagi apa yang brand cuba dibawa oleh Invoke. Sebab orang kata Invoke ni sama je macam PKR. Apa pendapat Sean? Isu data dalam politik ni agak hangat juga. Sebab sebenarnya putaran election atau election cycle di Malaysia masanya agak tepat, sebab pilihan raya di Malaysia selalunya mensusuli pilihan raya di Amerika Syarikat dan di negara-negara lain. So isu data dalam politik ni hangat bukan saja di Malaysia tapi di luar negara juga. Sebenarnya apa yang kita cuba terapkan di Invoke, kita banyak belajar daripada luar negara juga, ialah pendekatan kepada politik yang menggunakan data untuk membantu kita menghantar mesej kita, untuk membantu kita menyasarkan mesej kita kepada orang yang tepat. Pendekatan kita adalah cuba menggunakan sebanyak data mungkin untuk membantu kita membuat keputusan di peringkat strategik sampai ke peringkat operasional juga. Contohnya design apa yang paling sesuai untuk suatu poster. Di sebalik keputusan untuk gunakan sesuatu warna, mungkin ada data yang kita boleh gunakan juga. Saya nak menyentuh sedikit cuma tentang dua isu. Yang pertama ialah isu ketepatan data. Ramai orang yang mengutuk penggunaan data dalam politik sebab pilihan raya di Amerika Syarikat, di mana Presiden Trump menang pilihan raya di Amerika Syarikat, walaupun pasukan Hillary Clinton memang
pasukan data Hillary Clinton memang dikatakan memang hebat, dan Trump dilihat sebagai seorang yang tak menggunakan data langsung. Sebenarnya situasi sebenarnya lebih kompleks. Trump ada data timnya sendiri yang agak efektif juga, dan di sebelah Hillary Clinton pula mungkin suatu punca kenapa mereka Hillary kalah bukan sebab dia terlalu bergantung kepada data, tapi dia bergantung kepada data yang salah, atau dia bergantung kepada teknik yang mungkin tak seberapa sesuai. Yang kedua tentang data pula ialah, yang ramai orang katakan ialah data ni dia membawa kepada situasi demokrasi yang dia memburukkan demokrasi, sebab data ni membolehkan ahli politik dengan lebih cekap mengawal pemikiran rakyat dan lebih cekap mempengaruhi rakyat untuk lebih cepat termakan dengan propaganda mereka. Saya mengambil perspektif yang lebih positif, iaitu data sebenarnya membantu kita untuk lebih tahu dan lebih peka terhadap kemahuan pengundi sebenarnya. So sebenarnya bukan semua pengundi nak tahu bahawa Najib tu betul, Najib tu, walaupun memang betul Najib tu makan rasuah. Mungkin untuk seberapa golongan pengundi, isu lain lebih penting, dan data membolehkan kita lebih tepat dalam interaksi kami dengan rakyat. Betul je, show ni jangan bawa berbincang pasal data. Dia boleh kupas tu selama 2 jam. Kalau kita buat 2 jam ni, kalau kita tanya soalan tu, habis penuh dia je lah. Tapi tak maaf, Chris. Cuma nak katakan yang kerja yang dibuat oleh Info ni sangat kompleks lah, dan kita bersyukur ada orang seperti Sean yang boleh pergi jauh di mana-mana tempat, tapi dia memilih untuk bersama Info dan menjadi jaga untuk Info. Pergi Oxford, lalas jadi jaga je dekat office Info. So tapi betul, kita seperti yang Sean cakap, kita kena tahu sendiri apa yang rakyat rasa, dan sudah tentulah kita punya ketua kempen dia lagi dekat dengan rakyat yang dah melihat sendiri bagaimana respon orang terhadap Info. So saya tanya juga, macam mana penerimaan masyarakat, dia boleh ke biasakan diri dengan ceramah tiba-tiba atas truck dengan ada barbecue? Benda yang baru dekat Malaysia ni. Benda baru, tapi benda yang menarik, yang buat lagi ramai datang, lagi ramai nak check out apa, nak tengok apa yang kita buat tu dengan truck. Kadang-kadang kita letak truck je, kita tak set up, kita tak apa lagi, orang dah datang tanya what is it about. So orang datang, bila orang tahu ada ceramah, ada barbecue, ada macam-macam santai punya cara, itu cara approach yang barulah, daripada rather than diorang just datang dengan ceramah semata-mata. Mungkin tak akan seramai cara yang kita guna sekarang, cara santai, lebih ramai yang datang, dan juga kita dapat interaksi secara direct dengan para pengundi setiap kawasan, dan juga recruit lebih ramai sukarelawan melalui cara tu. Okay, saya nak bawa Rafizi sebab dia orang tanya tu Rafizi. Abang Raf, dia kata apa major field Info ni? Aku baru tanya, major field tu maksud dia apa? No? Major field. Apa-apa aktiviti utama field Info lah, maybe. Right? Sebab dia kata tuan, so mesti ada refer kepada YB kan, takkanlah refer kepada Dayan. So. Biarlah, saya punya tafsiran soalan tu, siapa tanya tadi? Yang tanya tadi, Faiz tanya. Tanya apa major field dekat Info? Saya punya tafsiran ialah, apa bidang yang paling banyak ada dekat Info, bukan field activities macam Midi juga, field campaign lah. Baca pun major field core business. Okay, core business. Okay. Asal pula Amirul Azan tu dia nak curi jualan, nampak nak jual mandang. Mana boleh Eh, aku nak jawab lah ni. Major field. Okay, dah lah kan. Major field yang tafsiran pertama, iaitu apa yang paling, bidang yang paling ramai kat sini, I think our largest group mungkin, kalau kita combinekan data center kita, call center kita dengan analytics, yang paling ramai mungkin analytics lah kot. Kita ada lebih kurang 30 orang yang operate the call center, maksudnya yang tiap-tiap hari telefon orang untuk tanya tentang tahap sokongan dan lain-lain. Kemudian kita ada dalam 5 ke 6 yang fungsi dia ialah untuk interpret the data, build model semua. Itu yang paling ramai, dekat 30 lebih. Kemudian kreatif pun ramai juga, geng-geng Dayak ni, sebab semua yang kami buat perlu di
pasarkan or kita interaksi kita dengan customer ataupun pengundi ialah melalui kreatif, melalui video, melalui design, gambar dan lain-lain. Malah penjenamaan branding semua tu dibuat oleh kreatif. So kreatif is actually quite a big field. Kemudian kita juga ada satu kumpulan developers yang agak besar lah for organisation. Maksudnya orang yang buat coding, people used to call them programmer, but they are called developer now. Yang lain itu ialah generalist macam saya, macam Ju, macam ada ramai lagi yang memang tugas kita ialah untuk mentadbir dan mengurus kempen itu. Jadi macam Juliana ialah the head of campaign. Dia akan pastikan bahawa semua program kempen yang kita, kempen tu maksudnya an event dan juga a series of advertisements, kempen dan sebagainya. Juliana takes charge from A to Z daripada pastikan logi ada tayar, you know, nak pergi mana dan sebagainya. Juliana make sure kan, for example, Dayat dengan geng dia siapkan semua promotion dengan yang tepat. Dia akan juga pastikan contohnya bila digital marketing nak hantar maklumat Facebook ini kepada orang yang betul, dia dapat maklumat daripada Sean untuk pastikan siapa yang dah profilkan yang patut dapat maklumat ini and so on so forth lah. Jadi the rest tu are quite generalist lah. Kita ada Madiha yang look after volunteers recruitment, dan kita ada satu kumpulan yang lagi besar ialah what I call field campaigners. Ini ialah orang yang menguruskan kempen di bawah, dan kerja dia ialah menguruskan downliner dia lah. Dia macam MLM sikit lah. Cuma saya tak pernah sebut MLM lah, nanti sedih budak-budak ni kan. But they make sure that apa aktiviti kempen yang perlu dibuat di bawah itu diperturunkan kepada level seterusnya dan level seterusnya supaya benda itu bergerak dengan baik lah. Okay, so that in itself saya rasa boleh jawab kalau soalan tadi apa core business Invoke. Okay. Dari projek kita, okay, there's two, bagi saya, tafsiran saya ada dua jawapan yang berbeza antara core business dan juga apa projek kami sekarang. Core business Invoke is basically analytics dan juga applications and technology dan basically we develop the skill untuk mencari jalan yang terbaik untuk menyampaikan sesuatu itu dengan yang paling berkesan kepada kumpulan target group. Jadi untuk kita buat itu, kita kena tahu orang ni macam mana, dia suka macam mana, colour hitam, biru dia. So those are all analytics, dan kita build model, dan itu semua all the mathematical system semua. Dan untuk kita terjemahkan pengetahuan kita mengenai sesuatu, seseorang, kecenderungan dan lain-lain itu, kita gunakan, kita, you know, orang seperti Ju untuk jalankan kempen, Dayat dan lain-lain. So that's our core business basically. We are a technology startup organization that focus more on data driven profiling to make decision. You can call it whatever you like, big data ke apa, you know. After a while, when you are in Invoke, you use everything interchangeably. Projek kami sekarang ialah projek Buang Najib. You know, that's what we do. Yeah? Kami gunakan semua kemahiran, kepakaran, all the technology, all the apps, all this yang kita develop untuk kita jayakan satu projek. This is what is our brief now, which is to bring everyone, rakyat Malaysia, seberapa ramai yang mungkin untuk kita menang pilihan raya. After this, I don't know, our project might be something else, you know. But the skill yang kita bina di Invoke boleh digunakan untuk apa-apa saja. Contohnya kita boleh gunakan skill ini untuk jual sabun, you know, kita gunakan sabun. Nah, not sabun lah, kita jual payung apa ni. Then we haven't done machine learning yet. But those are the kind of things that we explore. We do. We have. You see? Well, they have apparently. So, but that's the kind of things that we do. You know, this is that's why I think bagi saya ini lebih menarik daripada jadi ahli politik biasa, ahli parlimen, kerana
It's the rest are mundane. This one, apa yang kami buat dekat Invo is always a new thing. Jadi cuma kita gunakan yang ini untuk bantu buang kerajaan jelas sekarang kan. But what happens after this, I don't know. Kita mungkin cuba develop kopiah yang terbaik. So yeah. Betul lah, betul. Tudung ah. Kita mungkin kita develop tudung yang boleh kita jual pada harga RM10,000 je. Ramai yang peminat. Juliana muncul kat ruang komen, ada yang kata berani suruh Rafizi Beauty cakap sebab dia nak dengar Juliana bercakap. Saya nak ajar kalau kalau nak jumpa Juliana lagi banyak, join kami sebagai sukarelawan, terlibat terlibat dalam kempen-kempen Juliana. Salah sebut nama. Tak nak cakap pasal Ju punya popular ni, kalau turun BSN ada yeah. Je orang nak ambil gambar dengan dia. Ada orang gambar dengan Ju dah. Tak dengan Ju. Dengan kita orang tak ada. Itu dah agak tapi yang sebut jangan buka pekong sendiri. So kita okey kita nak tanya sebab betul lah bila YB sebut pasal aktiviti politik yang tradisional ni dia bosan. Boleh tak aku potong cak kena jawab? Boleh. Nazarul tanya, Nazarul Rizanuddin tanya try guna Mailchimp. Tak, kami memang guna Mailchimp dia, tapi Mailchimp tu tak boleh buat apa sangat lah. Dia hanya hantar mass email saja. There's a lot of development beyond Mailchimp. Jadi kami gunakan Mailchimp untuk satu saja fungsi yang kecil, iaitu untuk hantar newsletter. Tapi Mailchimp tak boleh buat banyak benda lain yang kita buat. Jadi banyak yang kami kena write the app sendirilah. We actually develop the whole normally would be called CRM, customer relationship management. We may call it CRM in the sense that campaign relationship management, but we write and develop it from scratch ourselves. But not me lah, not even Sean lah, but other people lah. Okay, alright. Yeah, sebelum kita nak sebagai yelah, kita kenalah perkenalkan Invoke kepada orang ramai, so kita akan promotekan kerja-kerja yang masih lagi opening. Tapi sebelum tu saya nak invite kita punya ketua-ketua jabatan di Invoke tu, kenapa orang muda kena join Invoke hari ni? Siapa nak promote Invoke? Start daripada ke Juliana sebab ramai sangat peminat Juliana. Okey Juliana, kenapa orang muda kena join Invoke Juliana? terus berat tu. Join as volunteer ke join as staff? Ada job opening dan juga staff. Apa pula? Kenapa kena join Invoke? Sean pun boleh support lah kalau kita bagi chance. Saya sentuh tentang volunteers lah sebab sebenarnya kita menyediakan pelbagai peluang untuk sukarelawan, untuk orang ramai yang mungkin tak sanggup atau tak mampu. Ada masa untuk Dayat cepat fikir jawapan Dayat. Tak apa, saya pedik je. Untuk orang yang memang tak mampu atau tak sanggup untuk meluangkan masa full time dekat Invoke, memang pelbagai peluang untuk jadi sukarelawan. Kita cuba menyediakan peluang di mana orang ramai boleh menggunakan kemahiran masing-masing, pelbagai kemahiran. Kita contohnya ada WhatsApp group untuk sukarelawan untuk bantu kita mentranslate untuk menerjemahkan semua message-message kami supaya lebih cepat dan lebih mudah kita menyebarkan message kita kepada pelbagai lapisan masyarakat. Kita selain itu, kita ada aktiviti phone bank, canvassing di mana kita cuba menggerakkan orang ramai supaya membawa message kita kepada pengundi atas pagar yang memang jadi penentu dalam pilihan raya yang akan datang. So point saya ialah pelbagai peluang di mana anda boleh menyumbang kepada Invoke. Kalau anda ada kemahiran-kemahiran yang istimewa, contohnya IT ke, boleh membantu juga. Tapi kalau tak ada skill pun, paling banyak yang kita tengah cari sekarang pacar. Yes, every Sunday semua pukul 2. Department sendiri ya. Okey, terus. Kan? Tak apa terus. Orang. Tapi pacar memang paling banyak kita cari. Polling agent, counting agent. At least you guys datang for training, and then after that during the election day lah, benda you guys adalah macam last line defense yang penting untuk jaga undi tu. Boleh cerita sikit pacar, sebab orang kalau tak tahu apa, dia takkan datang program pacar, dia kena tahu pacar tu apa. Agent kira undi, yang mana kalau tak tahu apa pun, on Sunday, every Sunday kita ada latihan di pusat, di HQ, dari pukul 2. So kita akan kita ada committed volunteers ataupun trainers yang akan ajar daripada A to Z on that day. Kalau tak cukup, boleh datang lagi for next session sebab kita memang ada every Sunday dekat space. So kiranya datang je lah, jangan banyak soal. Tahu ke tak tahu pacar tu, datang je. Dia punya explanation balik-balik tu. Datang latihan, kita ada trainer. InsyaAllah menarik. Dayat. Kalau dah datang nanti faham lah.
Dayak dia, dia cuba menenangkan suasana. Dayak tu memang fungsi dia dalam grup ni. Dia memang suka gaduh, tapi Dayak yang akan menarik semua orang untuk kembali kembali ke pangkat jalan. Dayak, kenapa orang kena join team Invoke? Sebab Dayak pun tengah mencari designer eh. Jawapan Sean tadi dah tinggi dah, susah nak lawan. Saya sentuh dengan sekali lawan. Okay, okay. Kenapa eh? Kalau kalau kreatif tak tahu ah. So, kenapa ah? Sama juga join je, jangan banyak soal. Sama. Tak ada, tak ada, tak ada macam tu. Tapi kalau kreatif ni insya-Allah lah apa yang kita orang buat dekat basically dalam kreatif ni korang takkan dapat kat luar. Dia akan fun lah. Dan aku pernah tanya Dayat lah, aku pernah tanya Dayat kenapa dia buat kerja ni kan. Dayat memang kaki tak reti cakap lah. Dayat berbahasa dengan poster dia. Ya, yang Dayat berbahasa dengan poster ni kira sepanjang dia kerja dengan aku, ini ialah paling banyak dia bercakap paling dalam tempoh 2 hari lah. Dayat so, dia bahasa Melayu tu bahasa kedua. Bahasa pertama dia silence. Dia melukis. Tak, Dayat pernah cakap lah, dia beza dia contoh kalau jadi designer dekat commercial ke or freelance ke or you have your own studio. Basically walaupun cantik macam mana pun, kau punya design hebat macam mana pun, dia punya reach tu tak banyak lah. Kerana mungkin mungkin your commercial customer and client je yang yang tengok kan. Dia ada specific, specific tu je. Kalau macam Dayat letak muka Najib dengan Rosmah kan, ada 2 juta orang tengok tau. Jadi dia punya satisfaction tu kalau ikut Dayat jauh lebih baik dekat buat kerja macam ini berbanding dengan buat kerja-kerja yang yang commercial macam tu. Menarik. So kalau nak tahu pasal opening job dekat Invoke ni, nak check kat mana? So Sean tahu mana dekat kita, kita barang tu. Website baru. Boleh sharekan kepada iaitu, peruntuk kita. Itu careers dengan S C A R E E R S. Okay. .invokemalaysia.org. Ya, barang nak producer ada. Producer nanti ada, boleh ada tengok dekat komen. Sekejap lagi keluar. So ada banyak opening lah yang boleh diisi daripada creative writer sampailah saya pun tak tahu, belum buka lagi website tu, kantor yang tengok. So kita dah nak hampir kepada pujuk rancangan. Aku nak tambah sikit nak tambah. Yang pasal yang pasal career tu actually ialah kita ada opening yang sebenarnya dia evergreen lah, akan tetap ada lah, macam creative, macam developers kan, statisticians, itu memang because that's our bread and butter core kan. Tapi kita tak juga, kita tidak recruit orang berdasarkan opening semata-mata lah. Sebab kita boleh create je ikut suka kita kan. So siapa-siapa yang rasa menarik, minat ke apa, you can actually just log in and apply. Dan kalau kami rasa macam budak ni macam menarik je, macam gila sikit, or I think there's we need a creative writer, you can guitar rock tapi tolong letak muka betul eh. So that's our career punya page eh. Tu dia untuk tunjuk kat screen. So sekarang ni kita ada tu macam kita ada we need lead untuk IT and database, untuk back end developer. I mean IT development, data processing, data scientist are our bread and butter. Juga macam tu. Tapi anyone yang dia rasa dia nak join, kalaupun you tak letak dekat career page kita, you can just email us, then we see. In fact we are talking about developing profiling, how we profile people who apply for jobs, so that then we can understand them better, because the idea is in the future, not too distant the future, kita boleh matchkan antara organisation kerja job fit dengan profil orang tu. Dia mungkin ada kelayakan yang sama tapi dari segi personality dia, profil dia tak sama. So sebelum jumpa Aiman kena interview dulu. Okay, alright. Okay. So yes, although kita ada different type of opening dari semasa ke semasa, but we do recruit people kalau kita rasa dia memang ada job fit dengan kita, dia dia interesting guy, dia ada idea, dan kita akan cuba letakkan di mana-mana yang kita rasa sesuai lah. So isi ataupun dan just email, tapi janganlah minta contohnya kami pernah okay, kami pernah ada pengalaman yang tak adalah buruk tapi tak cantik lah. Kita letak dekat job street ke apa-apa kan, jawatan yang kita nak ialah statistician analytics, yang minta tu ialah
ialah yang kerja kat Giant lah, yang clerk lah, dia langsung tak ada job match lah, dia pakai minta je kan. Kalau buat macam tu susah lah, because nanti dia akan clock our email. Tapi those yang dia rasa dia nak explore and see how, you can always, kalau yang betul-betul serious lah, bukan yang hanya nak dapat kerja untuk isi kerja kosong. So kita nak cakap kat sini ialah banyak peluang yang telah terbuka kalau anda betul-betul nak bersama-sama dengan projek Invoke ni. Dia bukan sekadar buang Najib eh. Lepas tu pun kita ada macam-macam VC lah yang nak dibuat, walaupun lepas pilihan raya. So kita dah sampai kepada round terakhir, last 5 minit. Dan sebelum tu kita nak bagi peluang kepada kita punya tetamu untuk beri kata-kata terakhir lah. Maybe siapa nak start dulu beri kata terakhir? Sean lah, Sean. Dia Sean dia selalu bersedia dengan analisis dalam kepala. Saya beri peluang kepada tamu lain. Nah, semua pun dah berebut-rebut. Eh, tak ada berebut, semua pun dah menolak. Okay, Ju lah, Ju. Orang-orang tunggu dah, mic tu dah tak sampai ke suara Ju dah lama. Okay, Ju lah dah. Kamera pun dah tunjuk lah, dah tak lari lah. Okay, ada apa? Join je lah, volunteer. Tuntas. Jelah, Dayat kena lagi panjang dari tu. At least dua perkataan dah cukup lah. Sebab Jelah tadi satu je kan. Selalu kata-kata akhir orang cakap apa lah. Terima kasih. Jumpa lagi di musim akan datang. Dayat sebenarnya dia bukan berada, dia punya habitat. Tu lah, memang susah, tak tahu nak cakap apa. Tapi kalau kreatif sekarang kita ada opening. Hari tu dua. Lepas tu tadi macam tiba-tiba boleh masuk tiga. Yeah. So kalau ada siapa-siapa creative designer dekat luar sana yang memang background design, tengah cari kerja, boleh try hantar resume, email. Tapi kalau boleh hantar email tu, hantar betul-betul lah, macam apply kerja. Ya, yeah, bukan yang pakai hantar kosong. Hari tu dah viral. Bukan hantar email, tak ada title, tak ada apa, tiba-tiba ada tiga resume dalam tu kan. Tiga orang tiga minta resume, dalam satu application. Dalam satu application. Dah lah, tak ada email, tak ada apa. Dia nak jimatkan kau. Dia so, kan macam surat kan, nak jimatkan duit lah, stamp. Tapi pun ada stamp. Jimat data. Okay, so kalau ada designer yang dekat luar berminat nak bekerja dengan dalam Invoke, boleh hantarkan resume korang dekat nanti siapa-siapa tolonglah typekan email bawah tu hidayat@invokemalaysia.org. Cuma aku kena bagi warning lah. Dayat ni dia punya cerewet untuk dia pilih staff untuk masuk creative team ni gila-gila punya. Dia akan cari yang memang tak bercakap macam dia. Dan selalunya dia kena sampai tahap dewa-dewa yang perangai macam dia jugalah, gemuk je tidak. So kan, kena power macam Iman lah. So kalau tak dapat panggil, tak dipanggil tu, jangan kecil hati lah. Sebab bukannya design korang buruk, tapi mungkin sebab korang tak sekepala dengan Dayat lah. Betul tak? Dia cuba okay, belanja okay. Iman nanti Iman boleh. So yang dah ada kat sini ni kira bernasib baik lah. So kembang tim dia kat belakang. So jagalah hati aku. Sean, kata-kata terakhir boleh penonton-penonton di rumah dan di mana-mana saja mereka berada. Cuma kata-kata akhir saya pendek je. Sebenarnya walaupun kita nampak happy-happy, banyak buat lawak, sebenarnya kita menghadapi pelbagai cabaran juga. Kita memang menghadapi pelbagai cabaran. Tapi pelbagai yang tak percaya kadang-kadang macam mana kita hadapi. Yeah, sebenarnya cabaran pun kita enjoy. Cabaran kita enjoy. Dan saya kata-kata akhir saya cuma sarankan supaya penyokong-penyokong kita, saya tahu memang perjuangan dia belum berakhir lagi. Perjuangan belum berakhir. Saya tak nak jadi calon ya, bukan saya nak jadi calon. Saya nak jadi calon, bukan saya nak jadi calon. Tiba-tiba saya jangan belum berakhir. Itu susah kalau duduk satu. Saya jujur. Dengar Badan Tu Razak. Saya jujur. Cuma saya nak sayangkan kepada penyokong-penyokong kita. Ada, saya tahu penyokong yang memang bersama kita daripada permulaan lagi. Jangan putus asa. Mari membantu kita dengan mencari sukarelawan ataupun menyebarkan mesej kita, menyebarkan video-video, contohnya video malam ni kepada kawan-kawan yang belum mengenali Invoke ini. Saya tu yang terakhir, Abang Rauh.
Boleh kurang 2 jam. Kata nak satu. Boleh, boleh kot. Sekarang baru 59 minit. Kita sepatutnya 2 jam. Jadi 1 jam tak aku punya nanti aku gulung. Apa nama ni? Tadi ada yang 2-3 orang tanya macam mana dapat nama Invoke. Well, actually, idea asal ni dah lama. Dia tak ada kena-mengena dengan Invoke yang ada sekarang ni kan. Invoke ni selalu innovative volunteerism for keadilan. Actually, that's what I had in mind dulu-dulu lah kan. Tapi masa tu dia tidak, kita tak berniat untuk buat macam sekarang lah. Basically ada siapa-siapa profesional yang muda tu yang dia memang anggota keadilan, tapi dia tak ada banyak masa dan dia tak nak terlibat dengan sepenuh masa. Jadi that's the idea in the beginning lah. Tapi oleh kerana kita rasa bahawa kalau dah nak buat macam tu, might as well expand kepada semua. Dan juga oleh kerana kita melibatkan pelaburan yang agak besar kan, jadi dia tak boleh hanya untuk keadilan, dia kena buka kepada semua rakyat Malaysia. But the name Invoke basically stays. Dan juga dari segi makna dia dalam bahasa Melayu, Invoke actually ada connotation yang baik lah. Invoke Sean lagi pandai bahasa Melayu sekarang. Invoke dalam bahasa Melayu apa dia, no? Petik kan, petik. Bukan mengungkitkan. Dia bukan ungkit lah. Invoke mungkit. Macam summon. Maksudnya macam menggesa. Tak apalah, nanti kita orang Google. Kadang-kadang pening. Siapa suruh buka? But maksudnya kita invoke ni macam kita panggil lah kan. Kita panggil, maksudnya kita seru. Invoke is seru kan. So seru itu ada konotasi kempen yang baik dalam bahasa Melayu. Jadi sebab itu kita kekalkan dengan nama Invoke lah. Awal-awal dulu semua orang maki saya lah. Saya ingat dulu masa awal-awal setahun setengah lepas, baik bila kita mulakan Facebook Live punya program dan juga bila kita turun ke bawah, sebab ramai yang kata ini budak-budak bandar, mentang-mentang saya balik overseas, dia kata ingat orang kampung faham ke Invoke ni, macam mana nak menang semua-semua kan. Yeah, but that's what we do here. Kita tidak membuat sesuatu keputusan hatta mengenai nama pun dengan ikut pakai kepala otak kita pandai-pandai saja. Sebelum kita ambil keputusan itu, kita kena fahami dulu kita punya audience, kita punya market dan lain-lain. Jadi dalam bab Invoke contohnya kan, discussion yang kami ada dengan Dayat, dengan Sean, masa tu Jude ada lagi dalam, ialah isi siapa kata orang kampung ataupun ialah budak-budak muda yang mungkin tidak pergi keluar negara, siapa kata dia tak nak sesuatu yang bagi dia nampak cantik, nampak mahal, nampak bagus, a better product than yang ada sekarang. Branding is important. Sebab itu orang akan cuba beli Hugo Boss ke apa nama ni. Why people wants to wear expensive Armani ke apa, dia bukan tahu pun. Dark scarf. Sebab brand is important. Is a premium brand. Dan brand itu semua Mat Saleh, nama Mat Saleh, nama Itali, tak apa-apa, Ferragamo, tak apa semua kan. But people still buy it. Macam LV, I mean, who knows bag LV kan. Tapi kecuali makcik kat Taiwan tu lah, dia letak ikan dalam bag LV dia kan. But LV contohnya, you know, bukan orang tahu sangat. But oleh kerana brand Louis Vuitton ada premium brand, walaupun nama Mat Saleh nama French, I suppose that. So orang tetap beli. So there's a premium to sesuatu yang dirasa mahal atau brand. Jadi it's not the name, it's the brand that you put in. And itu yang apa nama ni, Daya, the creative team, and how we develop the brand supaya orang tidak nampak Invoke sebagai satu perkataan Mat Saleh ataupun ini budak-budak action perasan teror. But Invoke represent a lot more than that. Invoke represent budak-budak yang wants to do something. Normal Malaysians yang, siapa kata kalau kamu tak jadi politician kamu tak dibantu. I mean that's what we represent. We represent a new way of doing things. We represent data, we represent science, so that orang faham bahawa berkempen sekarang bukan lagi zaman dulu. It's actually very precise and the science behind it. So after 1 year, I suppose, the name
hopefully bring some ada sedikit premium to it. But the long and short of it, you know, pusing cerita pasal invoke ni, ialah benda yang orang tak faham pun kalau kena cara dia, dan kalau keputusan itu dibuat berdasarkan maklumat dan data yang tepat yang melambangkan audience yang kita nak, dan eventually benda itu akan sampai juga. So that's what we do dekat Invoke lah. Jadi saya nak tutup lah kan, memang dah kena tutup lah. Aku dah lah nak bagi satu jam sekali betul dia ambil dalam. Aku memang nak satu jam lah. Tak apalah, aku schedulekan sendiri minggu depan. Ju nak cakap banyak lagi. So dah, saya punya closing ialah tukar Invoke kepada Seru lebih Malaysia. Saya tak rasa ada orang nak beli pakai baju Seru. I don't think so lah kau. Marah dah, pening dia fikir. Mana nak coolkan Seru. Saya rasa aku Seru. Seru. Maybe not kan, nanti Serai ke apa. Saya punya journey dengan Invoke, saya pernah kerja dekat GLC, saya pernah kerja dekat international companies, dekat UK, saya pernah dengan parti politik kan. Saya pernah juga kerja dengan kerajaan, ahli parlimen kan. Masih kan? Masih lagi. Yang saya rasa yang paling positif pasal Invoke ialah you boleh, bagi you cakap sampai hati, aku nak cakap dulu lah Syarul. Lain kali lah yang tu. Saya nak tutup lah ni. Sudah. Boleh tak tolong ban 2-3 orang tu? Nanti lah. Ni sudah. Dia ada orang sampai. Ada orang sampai. Okay. Yalah, ni kalau tak daftar sukarelawan ni. Tak payah sembang lah. Tak payah sembang. Daftar sukarelawan lah. Jumpa sendiri je lah. Cakap depan-depan. Wow. Okay. Okay. Aku nak tutup eh. Kamera sini. Dah tidur lah. Dah tidur. Dia ingat kau keluar tadi. Tidak. Itu yang dia zoom out. Dia apa nama ni. Kami tak pernah sangka boleh sampai kat sini lah. Masa awal-awal tu, masa kami buat keputusan untuk cuba, masa tu saya ingat nak letak 200 ribu je dan tengok macam mana jadi kan. Dan masa tu kita hanya ingat ala buat pakai benda yang percuma dan tengok macam mana lah. Kita mulakan dengan open source CRM. Kita pakai Civic yang memang dah ada. Kami tak pernah sangka contohnya kita boleh buat dan develop sendiri CRM yang kami rasa jauh lebih baik daripada Civic contohnya. Sama juga kreatif, design semua. Kita tak pernah fikirlah kita boleh sampai ke peringkat yang kita betul fokus macam ni. Dayan nak cakap tak? Apa dulu live stream masa awal-awal dulu pakai phone je. Dulu pakai phone. Kan, jadi masa tu in fact sampai 2 bulan yang lepas dia orang semua pakai laptop masing-masing lah. Lepas tu semua komplain laptop dia crash kan. Jadi baru kita kena beli machines. So maksudnya benda yang kami tak pernah terfikir lah. Contoh kami ada call center yang 30 orang lebih kan sekarang kan. Sebenarnya kami tak pernah plan untuk operate call center sebab mahal lah. Ada 30 orang staff, kena laburkan beli PC sepenuh masa dengan dahlah headphone selalu rosak kan. Tapi bila kami minta quotation daripada badan-badan lain, tiba-tiba kami tengok dia punya quotation mahal lah. Jadi kita orang kata tak apalah, kita cuba buat sendirilah. By now I think we have yang sistem yang dan juga operasi yang jauh lebih superior daripada yang ada di mana-mana. Dan last kali, tak pernah, masa awal-awal pun saya tak pernah yakin lah yang kita berjaya yakinkan rakyat Malaysia untuk menyumbang kepada kempen politik macam kami buat ni. Yang tak pernah ada rekod dalam Malaysia ini, orang bagi RM10, RM50, RM100 dan ribu-ribu orang boleh bagi. But Alhamdulillah, ini dah masuk ke bulan ke-15 Invoke. Kami telah belanja lebih kurang RM7 juta dalam 15 bulan. Bukan gaji aku eh. Dan wang yang kita kumpul sama-sama kita orang lebih kurang RM1 juta je. Yang RM6 juta itu adalah daripada sumbangan dan juga jualan kepada orang ramai. Yang contohnya orang kata nanti orang tak faham Invoke kan.
kami dah jual t-shirt Mark ni. Jadi sebab tu saya selalu minum Mark, minum air dalam Mark ni. Semua merchandise yang kami, sebab saya terkejut tadi sebab ini kena tukar supplier lah, dia dah luntur lah. Semua merchandise kita 15 bulan kita dah jual RM500,000, you know. I mean, saya beritahu kepada kawan-kawan yang kami jual merchandise RM500,000, tak ada orang percaya lah. Kami pun tak percaya dulu. GST lah, lebih dan ribu. Kami bayar GST lagi, lah. Lagi kalau dalam politik lah, RM500,000 tu banyak. Dalam politik kan nak jual satu t-shirt pun payah gila kan. Jadi maksudnya wang sumbangan semua tu actually, siapa kata rakyat Malaysia tak bagi kan? Tak percaya Yusof Hamid. Yusof Hamid tak percaya aku sekengkau lah Yusof. So actually I think kita dah buktikan bahawa the sky is the limit. Yang kalau you put the right mind, the right people, the right heart, the sky is the limit. Kita boleh buat banyak benda yang kita tak pernah terfikir. Sebab itu kalau ada orang kata mustahil untuk buang BN dengan Najib ni, alah, you know, there are many things that we've done here. I mean, saya tak rasa kita ada masalah untuk buang Najib dengan Rosma lepas ni lah. So kita ada 5-6 bulan terakhir sebelum pilihan raya. Jadi budak-budak yang ada kat sini, we have about 98 staff now over here and all over the country. Kita ada 98 orang kaki tangan. Yang kita perlukan ialah tidak cukup dengan yang kami bina, the system, semua proses, semua itu, dia takkan memenangkan pilihan raya kalau kita tidak dapat kerjasama dan juga penglibatan rakyat biasa. Kena invoke, dibina supaya rakyat biasa boleh zahirkan dari segi kemahuan untuk menukar kerajaan dan menukar sistem politik. So you don't have, tak perlu join parti politik. Kalau boleh buat satu jam, buat satu jam, lima jam, lima jam. Cuma saya minta satu je, kalau volunteer, kalau dah janji nak datang, dah register nak datang, tolonglah datang. Ni rakyat Malaysia ni, kita ada perangai tu. Oh, datang berkobar-kobar, dia pun klik je, saya akan datang. Tengok dalam sistem, sebab kami ada sistem yang orang boleh enroll semua. Tengok dalam sistem, oh, ada 10 orang nak datang, mari ada 3 orang. Sebab apa, 7 orang kata, alamak, kena hantar anak pergi sekolah lah. Jadi sebenarnya itu masalah kita as a society lah. Kita perlukan supaya seperti mana yang budak, anak-anak muda yang ada ni, yang dia betul-betul nak tolong, then they quit their job and they come and work here full time. Sama juga dengan Midi dah tak perhati dah. Sama juga dengan yang kat luar. If you want to change, then aku dapat rasakan Dayak duk bertelepatik dengan Midi ni kan. Tadi dia cakap dia nak balik pukul 10. Oh iya ke? Okey. Tak ada masalah. Okey. Lah awak tak cakap. Tak ada, mana ada. Okey. Aku sambung sikit lagi, panjang sikit lagi. So actually semua dah disediakan. The process is there, the system is there, methodology is there. Kita hanya yang dah daftar untuk jadi sukarelawan 12,000 lebih lah. Ini yang kami dah clean. Sebab awal-awal dulu masa tengah semangat untuk daftar tu, ada dalam satu bulan dalam 9,000 orang. Bila kita check, banyak juga yang letak nama menganggut lah, Rosmah binti Najib ke, kan? Dia semangat saja. But the 12,000 something volunteers yang betul-betul real, genuine, yang kami dah clean dan berhubung dengan kita sepenuh masa. Kita hanya perlu activatekan mereka ini supaya mereka betul-betul tumpu untuk berkempen. Hisham kata sambung lagi satu jam, insyaAllah. Supaya kita berkempen untuk kita hubungi pengundi atas pagar yang telah diprofilkan oleh analytics ya. Jadi see you on the field, kempen ketuk pintu, jadi pacar, telefon orang, then insyaAllah then tidak sia-sialah. Ku Khalid, info ada di Terengganu, info ada di Gong Badak. Saya minta supaya register di bit.ly, jom join info, pergi ke laman info dan boleh register di situ, dan anda akan dihubungkan dengan pejabat lapangan dan juga pengurus kempen lapangan Invoke yang terdekat. Kita ada pejabat lapangan di kesemua negeri-negeri di Semenanjung. Kita ada 15 pejabat lapangan, satu per list, tiga
Kedah, satu Pulau Pinang, dua Perak, satu di wilayah dan Selangor, satu Negeri Sembilan, satu Melaka, tiga Johor, satu Pahang, satu Kelantan, satu Terengganu. Semua ada. Sabah dan Sarawak belum lagi. Because kita tumpu kepada yang marginal di Semenanjung. Jadi terima kasih. Midi dah nak balik jumpa girlfriend. Jadi saya kena pulangkan kepada Midi. Kepada siapa yang baru menonton, kita sebenarnya dah sampai ke sesi konklusi. Tapi seperti biasa, hanya politician je boleh goreng benda yang sepatutnya 2 minit menjadi 32 minit. Tapi tak apa. Main redah tadi, saya main tambah. Tapi boleh percaya kan? Oh, tapi cuma nak beritahu yang minggu depan kita akan ada banyak rancangan yang menarik yang akan disiarkan oleh Invoke. Sudah tentunya ambang budget, kita ada perbincangan pre-budget dan juga post-budget. Jangan lupa tontoni program kami. Saya rasa kita akan bersiaran live untuk setiap hari untuk minggu depan kan? Dan sudah tentunya saya tidak boleh hentikan program ini tanpa menyeru, meng-invoke penonton-penonton semua. Kalau anda ada kelebihan wang dan ingin menyumbang pada Invoke, jangan lupa untuk dermakan. Dia dah ready lah, Tamim. Bagus Tamim, dia dah training 2-3 minggu, dia dah datang rutin. So boleh ambil nombor akaun yang telah tertulis di kaca skrin anda. Dan kalau anda nak membeli mark yang cepat luntur, kita mengaku kita boleh juga beli di page Facebook Rafizi Ramli. Pergi ke tempat shop. Air kata dari saya, kongsikan kalau anda rasakan perbincangan ini bermanfaat. Dan daripada saya dan tim produksi Invoke, selamat jalan, selamat malam dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.